kita melihat potensi bahwa di daerah Gading Serpong belum ada satu menara atau tower atau gedung yang didesain secara arsitektural yang unik dan menarik. Kita memiliki satu visi, yaitu visi harmonisasi yang terjadi di dalam kehidupan yang akan terjadi di K2 Park. K2 Park ini menjadi suatu lingkungan yang dinamis, yang mendukung gaya hidup kaula muda, keluarga muda, ataupun mahasiswa. Jadi kami memakai sebuah geometri parabolik untuk mengorganisir menara-menara di sekitar sebuah ruangan terbuka di tengah, yang kita sebut sebagai suatu sunken garden plaza. The Symphony of Living adalah satu lokasi hunian yang terintegrasi antara alam, manusia, dan sekitarnya. Dan ini akan menciptakan suatu simfoni yang harmonis.